線は逃さず捉えている Just move on, move on 約束された正義の明日を今日も守り続けているのさ熱く燃える君だけが愛も希望もなくさずサンタファイア二度と新しい日々の邪魔はさせないさあ立ち向かえ僕らの Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di channel Vito Gaming. Oke, di video kali ini gua bakalan lanjutin main Kiryu SMP. Oke, dan tempat ini sudah berubah karena gua sudah ratain tanah biar lebih menarik dan lebih rapi. Tapi gua nggak bikin video ratain tanah karena ratain tanah itu memakan waktu yang lama banget. Apalagi ratain tanah sambil record durasinya panjang dan memakan memori atau penyimpanan saya. Oke, penyimpanan HP gua selalu penuh teman-teman. Dan gua sudah bikin tempat kandang dinosaurus dan ayam dan mencari ayam itu di sini teman-teman dan waktu itu gua nemu ayam cuma satu dan gua ambil telur untuk untuk nambahin atau berkembang biak. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan gua nggak tahu berapa jumlah ekor ayam. Oke, kalau nggak salah 6. Dan ada 2 dinosaurus. Oke. Dan gua bikin apa ya? Oke, hari ini kita bikin membuat teknologi di era Minecraft. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan klik lonceng biar ada video terbaru dari kami. Oke, mari kita mulai videonya dan ya, enjoy the video. Oke teman-teman, ini adalah sawah atau farm. Tapi udah ambil semuanya dan farm ini akan dipindahkan ke di sana. Oke. Dan ada 3 dinosaurus. Hai. Oke. Ternyata tidak liar teman-teman kayak seperti video kemarin. Ada T-Rex. Oke, ayam sudah betul. Oke, banyak banget teman-teman. Oke, gua simpen aja dan hari ini kita mancing lagi tapi nggak seperti di video kemarin karena lama banget dan susah dapet item atau ya begitulah. Oke, hari ini kita bikin AFK fishing farm. Dan kita bikin gua nggak tahu sih, kita bikin teknologi di Minecraft. Oke, tapi terbuat dari redstone. Oke, teknologi terbuat dari redstone. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, hari ini kita bikin bikin peralatan dulu teman-teman dan ada 5 chest. Dan ternyata banyak banget teman-teman. Ini gua sudah ambil netherite atau debris kalau nggak salah.
dan kita membutuhkan lebih banyak netted scrap dan debris, dan kita harus lebih banyak golden apple dan golden apple ini untuk menyembuhkan zombie villager. Nah, nanti gua bakalan tempat jebakan untuk nyembuhin zombie villager menjadi villager atau village. Oke, hari ini kita bikin peralatan dulu teman-teman. Oke, tapi sebelum itu kita lihat dulu teman-teman, dan banyak banget teman-teman. Oke, sudah banyak banget teman-teman. Oke, ini tanah, tapi banyak banget teman-teman. Wow. Oke, hari ini kita bikin. Hopper. Oke. Afrika Fishing Farm itu seperti apa ya? Oke, kita lihat aja nanti. Dan kita bikin hopper. Oke, kita harus membutuhkan kayu. Mana ya? Oke. Banyak banget teman-teman. Oke, kita crafting semuanya. Kita bikin chest, bikin hopper. Bikin hopper. Oke, kita bikin chest lagi teman-teman. Oke, di sini guys. Oke, di sini. Lalu kita taruh hopper. Oke, nice. Lalu kita bikin fence dan bikin benda-benda blaster plate. Oke, seperti ini teman-teman. Benda-benda kita bikin stone slab. Kita kasih 3 cobblestone. Oke, sebelum itu kita ambil ember. Gimana ya? Oke. Ternyata banyak banget teman-teman. Nanti kita bikin storage room dan bikin apa ya? Bikin bangunan atau mengupgrade tempat ini teman-teman biar lebih mantap jiwa. Oke, kita bikin chest lagi, kita bikin benda-benda. Kita ambil forge wood. Di mana ya forge wood? Nah, ada di sini guys. Kita bikin crafting dulu. Oke, masih kurang teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Kita taruh slab di sini. Oke. Lalu kita taruh chest di sini. Kita taruh ayo di sini. Bentar-bentar. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Afrika Fishing Farm. Ternyata simple banget ya membuatnya. Oke, sekarang kita tes dulu teman-teman apakah berhasil.
Oke, ternyata ada di sini. Oke, kita beri jarak 2 meter. Oke, lalu kita mancing. Oke, ternyata berhasil teman-teman. Oke, ternyata AFK Fishing Farm sudah berhasil teman-teman. Oke, mungkin kita harus menunggu berapa detik. Oke. Oke. Nah, kalau pancingan sudah ke bawah, berarti kita dapat ikan dan barang legendaris. Oke, dapat ikan lagi teman-teman. Oke, dapat barang atau oke, kita dapat string. Oke, dan sebenarnya gua ingin mencari shader hasil dari pancingan, tapi kita harus menunggu berapa menit ya. Oke, gua nggak tahu guys, harus menunggu berapa lama untuk mendapatkan shader hasil pancingan. Oke, nanti gua bikin ruangan seperti apa ya. Oke, nanti gua bikin ruangan, terus kita bikin automatic farm seperti sugarcane.
Oke, teman-teman, di era Minecraft sudah jadi, teman-teman. Oke, yang pertama ada AFK Fishing Farm. Oke, ini sudah membuat ruangan. Nah, ini udah selesai membuat, teman-teman. Gua sudah membuat automatic sugarcane farm. Nah, bikinnya seperti di Sense Professor Season 2. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Oke. Dan satu lagi, kita sudah membuat cobblestone generator. Oke, seperti ini, teman-teman. Dan zombie villager belum ada karena tidak ada zombie villager. Dan selain itu, gua sudah membuat kandang ayam farm. Oke, ini sudah pindah ke sana. Dan di next episode gua nggak tahu mau bikin apa lagi. Oke, seperti ini, teman-teman. Kita sudah membuat wheat farm, potato farm, kandang ayam, dan kita upgrade sesuatu, teman-teman. Oke. Oke. Oke, ada barang legendaris. Oke, ada fishing rod. Oke, si Bang Prof sudah main realm. Oke, sekarang kita upgrade fishing rod menjadi, sebenarnya gua mencari spider tapi tidak ada, teman-teman. Tidak ada mob monster, cuman ada dinosaurus. Oke, teman-teman, sampai sini dulu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, bye-bye.